Kenapa ada perempuan yang tidak dipandang oleh Allah nanti di yaumil kiamah? Pertama, karena dia durhaka kepada suaminya. Dia selalu kufur, tidak bersyukur kepada Allah dan tidak bersyukur kepada manusia. Man la yashkurin nas, la yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur, berterima kasih kepada manusia, maka dia juga tidak bersyukur kepada Allah. Apa cirinya kita sebagai seorang istri? Suami ngasih duit belanja, tidak bersyukur. Jadi tidak bersyukur. Ada yang sudah dikasih suami solih, baik, tapi ngelihat suami orang lebih ganteng, tidak bersyukur. Aduh. Ini penyakit ibu-ibu zaman sekarang. Iya. Masya Allah. Jadi itu salah satu ketidakbersyukuran seorang istri terhadap suami. Jadi banyak model-model ketidaksyukuran istri. Imam Al-Ghazali mengatakan salah satu bentuk bersyukur adalah mengucapkan Alhamdulillah dan menggunakan nikmat Allah untuk beribadah. Kita dikasih nikmat sama Allah, niatnya untuk apa? Untuk membahagiakan keluarga dan suami, untuk mencari ridha Allah. Melayani suami niatnya untuk apa? Selain mencari ridha Allah, juga mencari ridha suami. Kalau suami sudah ridha, kita wafat sebelum suami kita, maka kita mencium bau surga dan masuk dari pintu manapun. Ya Allah.